Nah sekarang aku ada di Bali guys ya. Tepatnya aku ini lagi ada di Singaraja guys. Wah mau ngapain? Aku dengar di Singaraja ini ada satu sate yang terkenal banget. Namanya sate merah sama sate kakul dan sate serapah atau apa. Dan ini udah legend banget karena yang jual juga tua ya guys. Nanti kita lihat satenya kayak apa. Let's go guys. Oke guys, ini aku udah sampai di tempatnya. Ya, itu dia tempatnya. Nah, ini cuman ngemper aja di pinggir jalan ya guys. Tepatnya ini di seberangnya kantor Banjar Adatnya Kampung Baru di Singaraja. Dan lebih tepatnya lagi, di sebelahnya Sobak Kelok yang dulu pernah aku vlog ya. Nanti aku pajang di sini. Sini ya. Kita langsung aja lihat satenya. Ibu, kalau mek nengahnya udah nggak jualan ya sekarang ya? Udah nggak jualan? Orang sudah di Denpasar, dia sama anak. Oh gitu, kalau ibu siapanya? Saya ponakannya. Keponakannya? Ada di rumah. Oh, yang ikut bantu di rumah ya? Oke, kita langsung pesan aja. Apa? Ini ada apa aja, Bu? Sate serapah. Sate serapah? Oh, itu yang... Ini ya? Ada kikil. Oh, berarti yang jeruan-jeruan ini ya? Kikil, kerang sawah. Kerang sawah, ini sate serapah ya? Ya, ini bumbunya. Oh, sate serapah, bumbunya ini. Terus kalau yang kakul tuh kerang ini ya? Ya, kerang sawah. Oh, ini guys, ini kerang sawah kalau yang sate kakul guys. Kayak gini, kita nanti cobain semua deh. Kalau yang ini sate merahnya ya? Ya. Sate manis. Jadi kalau yang sate manis ini, manis. Ini sapi juga, pedes, manis, dibakar kayak gini guys. Kalau ibu namanya siapa? Wayan. Wayan ya? Wayan. Udah berapa lama gantiin mek nengah? Baru 3 minggu. Oh 3 minggu baru aja berarti ya? Oke jadi mek nengahnya sekarang udah di Denpasar guys. Sama anaknya. Sama anaknya. Anaknya nggak mau ibunya capek-capek kali ya? Sama oh. Anaknya jualan juga. Oh jualan juga? Ya, gitu. Laki. Iya. Laki nggak buka setan dia. Oh nggak buka stan? Ya di rumah. Mbaknya langganan sini? Ya. Oh tiap hari? Yes, ya. Hampir tiap hari? Wah. Kalau rasa, untuk rasa gimana di sini? Mantap kok. Mantap ya. Biasa yang dipesen apa? Sate yang merahnya itu ya? Karena sate serapahnya. Sate serapahnya itu ya juga. Kalau dari segi harga? Sama. Masih masuk banget ya harganya. Oke, ternyata ada langganan setianya banyak di sini, guys. Jadi dia cuman ngemper aja di pinggir, tapi mantep banget ya. Udah legend banget ini, guys. Mantap. Bumbu apa, Bu? Pedas, manis. Ini bumbu pedas manis. Ini pedasnya, ya. Ini manisnya. Oh, ini manis aja, ini pedasnya ya. Nah, yang ini sambal embe tuh. Ya, itu dari goreng, apa? Bawang goreng. Lombok goreng. Bawang goreng sama lombok goreng ya. Oke, saya mau tiga-tiganya, Bu. Sate kakul, serapah, satu porsi sama yang
Satu porsi berapa itu, Bu? 15.000 ya. Kalau yang sate merah satu porsi? Sama. 15.000 juga. Isinya berapa? 12. Murah banget, guys. Ya, murah makanan di kampung. Iya. Kalau ini juga ya? Ya, sama. Pelanggannya mulai banyak datang tuh. Tuh. Ya. Banyak yang nunggu, mobil-mobil juga rame dia. Oke guys, ini dia satenya udah hadir, yaitu sate serapah dan sate kakul ya. Sate serapah itu jeroan, kalau yang kakul itu kerang guys. Oke, aku duduknya di bawah aja biar enak menikmati, sambil di sebelahnya ibunya yang jualan. Terus ada daging nih. Wah, cocok. Bumbunya juga unik. Ada sambal MB-nya, guys. Kayak gini, nggak terlalu pedes sih. Langsung aja kita cobain. Dapat babat lagi. Mamang, guys. Baru kali ini aku makan kayak gini. Bumbunya bener-bener mirip sate Padang. Cuman nggak senyentrong sate Padang ya bumbunya. Pakai embe-nya ini lebih mantap lagi. Sekarang aku cobain yang kakul. Kakul itu yang kayak kerang itu, guys. Tuh. Ya. Tuh. Mamam, guys. Wow. Bu. Kakul itu kerang atau apa? Kerang sawah ya. Ya, kakul itu kerang sawah, guys. Enak nih, unik nih. Sekarang kita coba yang sate merahnya, khasnya di sini ya. Wah, ini kecil-kecil banget, guys. Lihat nih. Ya. Ini kayaknya bisa nih langsung makan 3 ya. Bumbunya kayak gini. Kita cobain, baunya wangi banget nih. Langsung cobain aja ya, guys. Langsung 2. Mamang, guys. Biarpun cuma sate ngemper di pinggir jalan, tapi ini udah bener-bener legend. 15.000 dapat 12 juga. Mamam, guys. Jadi ini teksturnya empuk, ya kan? Empuk. Aku mau cobain langsung 3 bisa nih. Kita langsung cobain ya. Mamam, guys. Wah. Nggak mau berhenti makan. Kita cobain bumbunya langsung dikit ya. Bumbunya ini juga nggak enek. Jadi manis sama pedesnya tuh pas, guys. Wah, ini benar-benar spesial. Kalian harus cobain ini, benar-benar street food di Singaraja, guys. Sate bi nengah, mek nengah. Mek nengah atau bi nengah? Bi nengah. Boleh ya, panggil apa aja ya. Jadi tengahnya udah nggak di sini, jadi dia sekarang gantiin nama keponakannya, guys. Dia udah di Denpasar sekarang. Sayang sekali ya. Tapi nanti aku pajang fotonya dan alamatnya di sini ya, guys ya. Tepatnya persis di sebelahnya Soba Kelok yang pernah aku vlogin dulu, guys. Oke, guys, itu aja ya, guys ya. Habis ini aku mau lanjut ke Lovina karena besok subuh aku mau lihat dolphin, guys. Nanti aku kasih videonya juga. Lihat dolphin di sini. Oke, gitu aja ya guys ya. Jangan lupa buat komen, like, share, and subscribe to my channel because my subscriber, my supporter. Juga kalau kalian subscribe, loncengnya itu dipencet supaya kalau aku upload video baru, kalian bisa langsung tahu ya guys ya. Satu lagi guys, kalau kalian mau kalian bisa komentar di videoku. Nanti kalian bisa kasih tahu aku rekomendasi makanan apa yang harus aku datengin ya. Kalian juga bisa follow juga Instagramku di Joni Raharja. Ini aku pajang di sini. Ya, aku juga lebih aktif, nanti kalian bisa aku baca DM-nya di Instagram. Oke, gitu aja guys. Sampai jumpa lagi di video kuliner selanjutnya. Masih di Pulau Bali. Oke, thank you. Sampai jumpa guys. Pelanggannya banyak guys. Baru aja juga datang. Ramai banget guys di sini. Bu, udah bu, saya mau bayar. Jadi totalnya berapa bu? 30.000.
30.000 ya. Murah banget guys, jadi dua porsi tadi 24 sate cuman 30.000. Ya, makanan kampung. Iya, ini legend banget tapi ya. Udah dari tahun 70-an. Oke. Oke, terima kasih ya, Bu ya. Terima kasih, Pak. Ya. Udah kenyang guys, sekarang perjalanan menuju ke Lovina Beach buat besok nonton dolphin. Nanti sore ini aku bakal nyantai-nyantai aja di kolam. Nanti kita lihat ya hotelnya. Finally guys, nyampe juga, kita sampai di Lovina Beach and Resort. Ya, bisa lihat ya belakang aku itu. Bentar lagi udah mau sunset sih. Cakep guys. Oh, untuk dolphin tour udah include sama kamar. Untuk 2 orang itu mulainya jam 6.15 pagi. Jam 6.15 pagi di lobi sini atau di sebelah sana, Pak? Langsung di mana? Di restoran langsung. Di restoran ya. Langsung jadi dari pantai di sini. Oke, jadi di ujung sana udah pantai ya. Oke, siap. Makasih Mbak, siapa nih? Erlin, Pak. Erlin. Ya, makasih. Ini dia perjalanan menuju ke kamar ya, hotelnya nyaman juga tempatnya. Nah, habis ini kita ke situ langsung buat sunsetan. Kamarnya juga nyaman, gede ya. TV, nah, terus kamar mandinya, wah, ini temanya rada nature nih guys. Sambil lihat tanaman. Wih, ini guys.